Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar berhitung. Nah, anak-anak perhatikan contoh yang ada di papan tulis ya. Nah, anak-anak ibu guru mau tanya, anak-anak tahu tidak ini tanda apa? Ya, ini seperti huruf U, tapi bukan huruf U ya, melainkan ini adalah tanda gabung. Nah, anak-anak sekarang anak-anak perhatikan contoh soal nomor 1 ya. Pertama-tama kita akan menghitung jumlah kursi yang ada di kota ini. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kursi. Lalu kita tulis angka 5 di sini ya. Nah, sekarang kita hitung jumlah kursi yang ada di kota ini. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kursi, kita tulis angka 5 di sini ya. Nah, untuk kotak ini kita akan menghitung jumlah kursi yang di sini dan di sini. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kursi. Kita tulis angka 10 dulu ya di sini. Lalu kita gambar 10 kursinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, anak-anak sekarang perhatikan contoh soal nomor 2 ya. Nah, kita hitung dulu jumlah segitiga yang ada di kotak ini. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kita tulis angka 7 di bawah sini ya. Nah, sekarang kita hitung segitiga yang ada di kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis angka 6 di bawah sini ya. Nah, untuk kotak ini kita hitung semua jumlah segitiga yang ada di sini dan di sini. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 segitiga. Kita tulis angka 13 di sini. Lalu kita gambar 13 segitiga di sini.